innalillahi. Depresi hingga mengakhiri hidupnya, artis Bella Sulian tertipu investasi sekitar 1,4 miliar rupiah. Dikutip Sensasi Seleb dari Insert Live, Bella Sulian belum lama ini mengaku jadi korban investasi suntik modal alat kesehatan Sanmon Alkes. Tak tanggung-tanggung kerugian yang dialami Bella mencapai 1,4 miliar rupiah. Bella lantas mengajukan gugatan perdata dan sudah menjalani sidang perdana terkait kasus ini. Ia sampai merasa depresi saat tahu jadi korban penipuan. Belum bisa pulih sekarang, kesehatan mental masih terganggu. Awal tahun baru harusnya lepaskan masalah. Ternyata masalah belum selesai, cerita Bella. Bella lantas cerita soal kronologi bagaimana dirinya bisa ikut investasi suntik modal alat kesehatan. Ia mengajukan tertarik karena tergiur dengan keuntungan 15-20% dari modal awal yang ditawarkan. Jadi aku setelah serahkan dana pada 30 November dan 3 Desember, ternyata duit aku yang ini pada tanggal 30 November sempat dibayarkan untuk gajian yang tidak cair. Ada unsur penggelapannya, cerita Bella dikutip dari Detikcom Jumat 14 Januari. Sempat enggak menyangka sih, karena kebetulan yang kita titipkan duit itu teman kita sendiri. Ada sistem kepercayaan, tapi ternyata mereka juga ketipu atasannya, sambungnya lagi. Lalu benarkah Bella depresi sampai mengakhiri hidupnya? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat Sensasi Seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Namun malam duit yang diinvestasikan Bella malah raib hingga terpaksa menjual mobil untuk menyambung hidup. Bahkan ia mengaku sempat ingin mengakhiri hidup karena merasa depresi jadi korban penipuan. Iya, jual mobil buat nyambung hidup karena sudah gak bisa. Ya, saya menyayangkanlah para reseller yang dititipkan duit pada tenang-tenang saja. Mobil yang aku jual BMW 3,2, ungkap Bella. Gak bisa berpikir jernih sampai mau akhiri hidup. Cuman aku paksain semangat. Kalau pikiran kosong tuh mau akhiri hidup, tutupnya lagi. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb. Sampai jumpa lagi.